40 hadis tentang wanita, dan saat ini kita telah memasuki hadis yang ke-40 dalam pembahasan mengenakan pakaian sutra dan emas. Namun sebelum itu, kami sampaikan kepada jamaah sekalian dan pendengar radio di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian ini kita akan membagi dua sesi, yaitu yang pertama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, dan sesi kedua tanya jawab. Dan untuk pendengar radio, kami akan buka layanan via SMS di nomor 0852 555 00 943. Kami ulang, 0852 555 00 943. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Pendengar radio Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan, terkhusus nikmat iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan setiap kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya, yang menjauhi setiap apa yang menjadi larangan-larangannya, karena itulah bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat, kepada tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Pendengar radio Muadz yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji hadis yang ke-40 yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Sharif dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nisa'iyah. Kita sampai pada hadis ke-40. Sepertinya hadis ini hadis terakhir, walaupun ada dua hadis tersisa, karena kebanyakan hadis-hadis Arba'un yang dikarang oleh para ulama biasanya menambah beberapa hadis, entah itu satu atau dua hadis sebagai pelengkap dari pembahasan hadis Arba'in tersebut. Mari kita sama-sama mengkaji hadis ini, hadis ke-40. Qala rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullah, an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Hurrima libasul harir wadh-dhahab 'ala dhukuri ummati wa uhilla li'inathihim. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan bagi umatku yang laki-laki untuk mengenakan sutra dan emas, tetapi ia dibolehkan bagi umatku yang perempuan. Melihat dari
Letterlek hadis ini semua kita memahami, ini bentuk hadis atau hadis ini ya bentuknya larangan untuk kita kaum laki-laki tidak memakai emas ataupun sutra, dan dibolehkan bagi kaum wanita. Sebagaimana yang mungkin kita ketahui bersama bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk perintah ataupun larangan biasanya ya ada illah, atau biasa kita kenal dengan hikmah. Hikmah disyariatkan hal ini, atau hikmah perintah tersebut, hikmah larangan Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki. Maka hikmah yang bisa kita ambil atau illah yang bisa kita fahami dari hadis ini bahwa ya, hadis ini sebenarnya tidak memiliki illah atau tidak memiliki ya sebab kenapa diharamkan bagi seorang laki-laki. Saya katakan tadi bahwa ada bentuk perintah ataupun larangan yang memiliki hikmah ataupun illah, hikmah yang bisa diketahui oleh kaum muslimin atau yang belum diketahui oleh manusia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga perintah yang memang atau larangan yang ada hikmah atau illah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang atau kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Contoh hikmah dari larangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tentang meminum khamar. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk meminum khamar. Kenapa? Karena di situ ada illah. Illahnya adalah mabuk, bisa menghilangkan akal manusia. Sedangkan syariat Islam menjaga hambanya untuk tidak merusak akalnya. Makanya di situ ada maqasidus syariah, al-muhafadzatu 'alal aql, menjaga dari akal ya, menjaga akalnya dari perkara-perkara yang bisa merusak akalnya. Maka dari itu khamar diharamkan karena bisa merusak akalnya. Begitu pula misalnya mayitah, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan bangkai? Disebabkan karena di situ ada illah, sebab, atau kita katakan hikmah di balik larangan tersebut, bahwa hewan atau bangkai, daging bangkai yang jika dimakan oleh seorang manusia maka dia akan merusak badannya. Sedangkan Islam menjaga tubuh kita dari kerusakan tersebut, maka kita harus menjaga hal tersebut. Nah, di sini apakah ada illah? Di sini tidak ada illah, berarti bentuknya adalah ya, kita harus hanya sebatas ta'abbudi saja, meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Kita tahu ataupun tidak tahu illah tersebut, kita harus yakin dan kita harus amalkan, atau kita jauhi bersama. Tidak mesti kita harus mengetahui illah tersebut. Pendengar Radio Mu'ad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan juga kepada kita bahwa tugas manusia atau tugas laki-laki dan seorang perempuan itu sungguh sangatlah berbeda. Kaum pria dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sangat keras. Dia harus mencari nafkah, bergulat dengan kehidupan luar, harus tangguh, harus kuat karakternya, memiliki sifat tanggung jawab. Tarbiyah, pendidikan bagi seorang laki-laki ya, dengan ijtihad, jihad dengan badannya dan pikirannya. Namun dengan ya, apabila atau tarbiyah perempuan
atau wanita itu berbeda dengan tarbiyahnya laki-laki. Biasanya laki perempuan, ya, karena mereka adalah kaum yang lemah, maka yang ada adalah tarbiyah dengan cara kelembutan, berhias, ya, bersolek untuk suaminya misal, atau berkata-kata lembut dan sebagainya. Oleh karena itu, sungguh sangat tidak cocok emas dan juga sutra bagi laki-laki. Kenapa demikian? Dikarenakan emas dan sutra ini memang tujuannya adalah untuk berhias, hias atau berhias laki-laki, ya, tidak cocok dengan karakter seorang laki-laki dan cocok bagi karakter seorang perempuan. Membahas tentang hadis ini, yang pertama yang ingin kita sama-sama bahas adalah hukum dari sisi fikihnya. Apa hukum memakai emas atau kain sutra bagi seorang laki-laki dewasa, dan hukum memakai kain sutra dan juga emas bagi seorang perempuan dewasa atau perempuan anak kecil. Yang kedua, apa hukum memakai kain sutra dan juga emas bagi anak laki-laki yang belum baligh? Hukumnya apa? Dan kemudian yang ketiga adalah, yang ingin kita sama-sama bahas adalah, karena ini berkaitan dengan emas, maka apakah perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Yang pertama, hukum tentang memakai sutra atau emas bagi kalangan laki-laki tentu haram melihat kepada hadis ini dan juga hadis-hadis penguat yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua barang ini haram bagi laki-laki, yaitu emas dan juga sutra. Pada saat itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar dan beliau memegang di tangan kanannya emas, lalu kemudian di tangan kirinya sutra, lalu kemudian mengatakan dua barang ini haram bagi kaum atau bagi umatku yang laki-laki dan diperbolehkan bagi umatku yang perempuan. Dan juga di hadis lain dari Abdullah bin Amr berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai kami sambil membawa pakaian dari sutra di salah satu tangannya dan emas yang di tangan yang lainnya. Beliau bersabda, kedua benda ini diharamkan atas umatku yang laki-laki dan halal bagi umatku yang perempuan. Jadi kita bisa menilai dan mengambil kesimpulan bahwa kain sutra dan juga emas haram dipakai oleh seorang laki-laki yang dewasa dan dihalalkan bagi seorang wanita. Lalu kemudian yang kedua, hukum memakai kain sutra dan juga emas bagi anak kecil yang laki-laki tentunya, karena yang perempuan diperbolehkan, mau itu anak kecil ataupun sudah dewasa. Tapi sekarang bagaimana anak laki-laki, apakah boleh memakai kain sutra ataupun emas? Di sini tentunya berbeda pendapat para ulama tentang hukum memakai kain sutra dan juga emas bagi anak kecil. Namun jelasnya kita katakan bahwa di antara para ulama atau kesimpulan dari pendapat tersebut, kita bisa ambil kesimpulan ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkan. Yang pertama, membolehkan orang tuanya boleh memakaikan anak kecil laki-laki kain sutra ataupun emas. Yang kedua, melarang orang tua untuk memakaikan anak-anaknya yang laki-laki kain sutra ataupun emas. Dengan beberapa
ya, pendapat ataupun dalil. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memakaikan kain sutra dan juga emas bagi anak kecil yang laki-laki, melihat kepada lafal hadis tersebut. Hadis tersebut secara ya umum dia mengharamkan. Kita katakan tadi bahwa anak laki-laki diharamkan untuk memakai kain sutra dan juga emas. Melihat kepada hadis ini ya, yang umum diharamkan bagi semua kaum laki-laki, maupun itu kecil ataupun sudah dewasa. Melihat kepada keumuman hadis. Yang kedua, begitu pula diriwayatkan ya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita suatu ketika ia didatangi anaknya yang mengenakan baju gamis dari sutra. Si anak sangat kagum dan bangga dengan gamisnya. Ketika ia mendekat, Abdullah ibn Mas'ud merobek dan berkata, "Pergilah kepada ibumu dan katakan kepadanya supaya ia memakaikan baju gamis selain yang ini untukmu." Ini menunjukkan bahwa sampai anak kecil pun tidak diperbolehkan untuk memakai kain sutra. Begitupun athar dari yang lainnya, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalan yang lain dengan lafal, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud melihat anaknya mengenakan baju kamis dari sutra. Ia pun merobeknya seraya berkata, "Ia diperuntukkan bagi kaum perempuan." Ya. Kita katakan bahwa pendapat ini mengharamkan kain sutra ataupun emas dipakai oleh anak kecil. Nah, pendapat yang mengatakan boleh, karena apa? Dalilnya adalah karena anak kecil itu belum sampai kepada marhalatut taklif, masa ya dibebankannya syariat. Maka jika seandainya dia melakukan kesalahan, dia tidak dihukumi atau tidak dicatat sebagai kesalahan. Jika seorang anak memakai pakaian yang mungkin diharamkan oleh syariat, dia belum dicatat sebagai ya, sebagai kesalahan, karena belum sampai masa taklif atau masa beban syariat. Namun kita katakan apa? Bahwa yang lebih ya kuat dalilnya, wallahu ta'ala a'lam, adalah yang mengharamkan memakai kain sutra ataupun emas bagi anak kecil, sekalipun anak kecil. Kenapa demikian? Dengan berbagai ya pertimbangan dan juga pendapat-pendapat. Yang pertama, sebagai tarbiyah bagi anak tersebut, untuk membiasakan bahwa hal ini dilarang oleh syariat. Kita katakan dari mulai dia kecil, nah, ini diharamkan untuk laki-laki ya, sampai hari kiamat. Kita katakan demikian. Supaya apa? Dia bisa berpikir dari mulai dia kecil hingga dewasa, dan dia terbiasa tidak memakai hal itu. Karena jika dia terbiasa, biasanya dia susah untuk melepaskan apa yang sudah dibiasakan. Contoh kecil misalnya sholat sekarang. Jika seandainya orang tuanya membiasakan anaknya untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama orang tuanya di masjid, anak laki-laki misalnya, maka ketika dia masuk pada masa baligh, dia sudah tidak perlu lagi disuruh. Kenapa? Karena sudah menjadi biasa. Maka ini menjadi tarbiyah. Contoh lagi misalnya, sekarang kenapa di bulan Ramadan misalnya Allah subhanahu wa ta'ala membelenggu para syaitan atau maradatus syayatin, ya, penguasa-penguasa jin atau raja-rajanya jin atau raja-rajanya syaitan,
Namun di satu sisi banyak pula orang-orang yang bermaksiat. Kita katakan bahwa orang-orang yang bermaksiat tersebut pada dasarnya mereka sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Di awalnya setan yang menggiring mereka, setan yang membimbing mereka ke arah kemaksiatan, sehingga ketika dia sudah terbiasa, ya, lalu kemudian setan pun melepaskannya. Sehingga ketika setan pun dibelenggu, maka ya, karena sudah menjadi kebiasaan, maka orang-orang yang tidak memiliki iman tersebut ya, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, yaitu tidak berpuasa. Begitupun di sini, jika seandainya kita mendidik anak-anak kita untuk tidak memakai kain sutra ataupun emas, maka ketika dia dewasa atau ketika sampai pada masa taklif, ya, sungguh sangat mudah bagi dia untuk meninggalkan sutra atau tidak memakai sutra dan begitu pula emas. Namun ketika misalnya dibiasakan dari mulai kecil hingga menjelang dia baligh memakai kain sutra, dia sudah merasa nyaman dengan sutra tersebut, ya. Sudah merasa nyaman dengan sutra, kulitnya sudah merasa nyaman dengan itu, maka ya, sungguh sangat sulit ketika dia meninggalkan hal itu. Ataupun misalnya sudah terbiasa dengan memakai emas. Sebenarnya tentang masalah ini, kita katakan bahwa kita bisa mendidik anak-anak kita untuk tidak memakai atau tidak memakaikan pakaian sutra dan juga emas. Ini sebenarnya kembali kepada keinginan seorang orang tua yang ingin anaknya dilihat oleh orang lain bahwa anaknya ya, indah dipandang mata, cakep, ganteng dan sebagainya, hingga akhirnya dia pakaikan. Padahal sebenarnya ya, anaknya tersebut mungkin tidak menginginkan hal itu. Tidak menginginkan hal itu. Maka kita katakan bahwa sebagai pendidikan untuk anak-anak kita kedepannya nanti, maka diharamkan bagi orang tua untuk memakaikan kain sutra, begitu pula ya emas. Yang berikutnya adalah tentang ya, zakat. Apakah perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita itu memiliki atau wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Di sini berbeda pendapat para ulama sebagaimana yang dibahas di kitab ya, di kitab ini. Dan kesimpulan dari perbedaan pendapat tersebut, ada dua pendapat yang ya sangat populer kita katakan. Yang pertama adalah wajibnya dikeluarkan zakat. Perhiasan emas yang dipakai oleh seorang wanita wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, tidak wajib dikeluarkan zakat. Jadi perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita maupun itu ya bergantian begitu, dipakai kadang dipakai kadang tidak, yang jelas dia dipakai begitu, maka tidak diwajibkan ya zakatnya. Yang mengatakan wajib zakat dengan mengatakan bahwa orang yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa emas yang dipakai oleh seorang wanita wajib dizakati adalah pendapatnya ya, Abu Hanifah dan juga Al-Thawri dalam riwayat Al-Auza'i dan Hasan bin Hayy, mengatakan bahwa zakat hukumnya wajib pada emas dan perak seperti halnya pada selain perhiasan. Dan juga
pendapat-pendapat para sahabat diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, ya, Atha bin Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Sidad, dan juga beberapa ulama yang lainnya atau sahabat yang lainnya. Al-Hafidz Al-Munziri mengatakan para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mewajibkan zakat pada perhiasan, dan ini pendapat yang juga dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas. Mereka mengatakan wajib mengeluarkan zakatnya sekalipun dia adalah perhiasan. Ya, perhiasan kita tahu sendiri bahwa ya, perhiasan yang dipakai bukan perhiasan yang disimpan. Karena sepakat para ulama, perhiasan atau emas yang disimpan maka itu bentuknya menjadi sebuah kekayaan, bukan lagi perhiasan, akan tetapi menjadi sebuah kekayaan yang wajib dikeluarkan. Akan tetapi ini adalah perhiasan yang dipakai untuk berhias diri bagi seorang wanita. Namun pendapat yang mengatakan bahwa emas yang dipakai oleh seorang wanita sebagai perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya dengan alasan ataupun dengan dalil apa? Ya. Bahwa emas yang dipakai ini adalah suatu hal yang tidak diperjualbelikan. Sama seperti halnya rumah, jika seandainya dia dipakai maka tidak ada zakat bagi rumah tersebut. Namun jika seandainya rumah tersebut ya disewakan, dikontrakkan dan dia menghasilkan, maka dia pun akan ya menjadi wajib, atau hasil yang didapatkan oleh orang tersebut dari hasil rumahnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Begitupun pakaian, jika seandainya ya, pakaian adalah pakaian jual beli yang menghasilkan ya keuntungan di situ, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun seandainya pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh kita, maka tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Begitupun emas ini, jika seandainya emas yang kita pakai ini adalah emas yang sehari-hari kita pakai untuk berhias, maka ya, tidak wajib bagi seseorang yang memakai perhiasan tersebut mengeluarkan zakatnya. Ya Allah Ta'ala alam, ya, dalam pembahasan ini ya, nah, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melarang bagi kaum pria untuk memakai sutra, begitu pula emas. Ya. Mengetahui hikmah atau sebab larangan tersebut ataupun tidak. Ya. Ada hikmah ataupun tidak larangan tersebut kita lakukan, bahwa itu adalah haram bagi ya, kalangan laki-laki dan dihalalkan bagi wanita. Kemudian kita katakan bahwa diharamkan pula bagi orang tua untuk memakaikan anak-anaknya ya, emas ataupun sutra. Disebabkan karena apa? Untuk supaya mendidik mereka, membiasakan mereka untuk tidak memakai pakaian sutra dan juga emas ketika dia sudah ya, menginjak umur baligh. Lalu kemudian yang terakhir ya, tentang zakat perhiasan, kita katakan bahwa wallahu ta'ala a'lam, yang rajih adalah ya, perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita tidak wajib dikeluarkan zakatnya, disebabkan karena perhiasan ini adalah perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita. Sama halnya seperti ya, harta-harta yang lainnya, jika seandainya harta tersebut kita gunakan maka harta tersebut tidak wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Namun jika ya, harta tersebut disimpan ya, sampai setahun kita tidak memakainya, maka itu adalah wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itulah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan sore hari ini pada hadis yang ke-40. Dan untuk itu kami buka sesi kedua, yaitu tanya jawab bagi pendengar, dan untuk bagi pendengar radio di rumah dapat mengirimkan pertanyaannya di via SMS 0852 555 00943. Kami ulang, 0852 555 00943. Untuk itu kami persilahkan kepada jamaah sekalian atau pendengar di rumah untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas kesempatannya. Tentang hadis yang ke-40 ini, mengenakan pakaian sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika dikaitkan dengan misalnya adat istiadat? Dalam hal ini misalnya di, utamanya di Sulawesi Selatan, dalam hal adat perkawinan, boleh dikatakan bahwa laki-laki, ciri khas seorang laki-laki yang dewasa adalah mengenakan pakaian sutra, dalam hari ini sarung, sarung sutra itu merupakan suatu kehormatan dalam hal adat istiadat, dalam hal perkawinan. Jadi apa hukumnya dalam hal ini? Kemudian di dalam acara perkawinan juga biasanya ada cincin emas baik pria maupun wanita. Itu mungkin itu hanya budaya tiruan, tetapi saya mohon dijelaskan. Kemudian saya kaitkan lagi dengan orang yang menjual emas, dalam hal ini katakanlah tukang emas, pandai emas yang membuat cincin perkawinan. Biasanya kan kalau mau perkawinan ada yang memesan sepasang untuk laki dan untuk perempuan. Bagaimana hukumnya bagi orang yang membuat cincin tersebut? Terus pertanyaan mengenai zakat perhiasan. Di situ tadi dikatakan ada dua pendapat, yang dipakai dengan membolehkan dengan tidak. Saya berpikir begini Ustadz, kalau dikatakan bahwa dipakai itu di depan mahram kita, itu adalah perhiasan yang tidak diperbolehkan walaupun nisabnya dan haulnya mencukupi. Tetapi saya kaitkan lagi dengan beberapa kajian yang pernah kita ikuti, misalnya dalam hal untuk tidak bertabarruj sehingga kita tidak memakainya. Mungkin kita punya tetapi kita tidak memakainya karena kita menghindari hal-hal yang sifatnya tabarruj, yang tadinya mungkin sehari-hari kita bisa pakai. Pertanyaan saya, apakah itu menjadi semacam simpanan karena tidak dipakai, atau masih masuk dalam kategori perhiasan? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Berkaitan dengan budaya atau adat istiadat yang mengharuskan atau berpandangan bahwa seorang laki-laki dewasa itu memakai kain sutra gitu ya. Entah itu di dalam acara-acara adat istiadat ataupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Kita katakan bahwa memakai kain sutra pertama hukumnya haram. Mau itu dalam kondisi apapun, budaya yang mengajarkan kita atau bukan dari budaya. Karena sesungguhnya seandainya adat istiadat jika bertentangan dengan syariat, maka adat istiadat tersebut harus dihapuskan, harus laksanakan. Harus mau enggak mau kita harus menyelisihi budaya tersebut. Sekarang misalnya contoh budaya Sunda, seorang perempuan yang terhormat itu memakai kebaya yang transparan. Apakah wajib bagi kita, atau apakah bagi kita
memakai itu? Kan tidak. Begitupun ini, karena adat istiadat itu ya, sudah terbentuk dari puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, hingga sulit untuk ya, ditinggalkan. Sedangkan belum sampai padanya ya, syariat Islam tentang masalah sutra misalnya. Ketika datang syariat sutra, maka enggan untuk melakukan. Kita katakan ya, bahwa kita harus meninggalkan adat tersebut, karena adat tersebut bertentangan dengan syariat. Sebuah kaidah mengatakan bahwa ya, jika seandainya adat istiadat tersebut bertentangan dengan syariat, maka ya, harus dihapuskan atau tidak dilakukan. Jika seandainya adat tersebut ya, seiringan dengan syariat, maka lakukan ya, atau dibiarkan begitu. Itu yang pertama. Begitupun cincin emas ya, sudah menjadi tren bagi seorang yang menikah, laki-laki ataupun perempuan, tukar cincin ketika di akad misalnya. Kita katakan dalam kondisi apapun, sesakral apapun, yang namanya laki-laki diharamkan untuk memakai emas. Ya. Kenapa? Melihat kepada hadis ini dan juga hadis-hadis penguat yang lainnya, dan juga hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, janganlah engkau memakai emas. Barang siapa yang memakai emas di dunia, dia tidak akan memakai emas di akhirat. Maksudnya, dia tidak akan masuk surga. Begitu pula sutra. Barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena di surga ya, diperbolehkan untuk memakai ya, emas dan juga sutra. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya ketika kita mengetahui ya, ilmu yang bertentangan dengan kebiasaan kita, maka kita seharusnya tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Memang berat untuk meninggalkan adat tersebut. Ya. Oleh karena itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita dan mengistiqomahkan kita di jalan ini. Ya. Kita tanpa memakai sutra pun insyaallah Allah akan memberikan kepada kita martabat yang kuat ya. Rasul ya, dalam syariat kita, orang yang merendahkan diri kita di hadapan Allah, Allah akan angkat derajatnya. Atau di hadis lain misalnya, man taraka lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Maksudnya adalah kalau kita ya tidak bergantung kepada pandangan masyarakat, kita ini orang bangsawan. Yang namanya bangsawan harus memakai sutra misalnya. Sedangkan kita mengetahui bahwa Allah melarang laki-laki untuk memakai sutra, maka tinggalkan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita walaupun kita tidak dipandang ya mulia oleh sebagian masyarakat, karena orang memandang kita mulia itu dengan memakai sutra misalnya. Nah, jadi jika seandainya ada adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum Allah, maka yang harus didahulukan adalah hukum Allah, bukan adat istiadat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah di atas apa yang kalian inginkan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Oleh karena itu, bagi kita ya, meminta kepada Allah untuk meneguhkan hati ini untuk tetap ya, kuat di jalan Islam, di jalan sunnah. Yang berikutnya adalah tentang ya, ada 4 pertanyaan ya. Ya, hukum menjual emas, bagaimana
orang yang kegiatan sehari-harinya adalah jual beli emas, apakah wajib bagi dia untuk ya membayar zakat atau tidak? Kita katakan bahwa ya, emas ini tidak dipakai oleh dia. Emas ini dijual belikan, berarti itu merupakan sebuah kekayaan bagi dia, bukan dipakai. Maka wajib bagi dia untuk ya menzakatinya. Jika sampai pada ya nisabnya, sudah sampai nisab, ya sudah pasti sampai nisab karena namanya penjual. Kemudian sudah sampai ya haul atau satu tahun, dihitung satu tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat emas pertama. Zakat emas itu bukan lagi zakat jual beli, zakat emas yang dia miliki. Ya. Nah, yang kedua sekarang ada emas, yang berikutnya adalah emas yang kadang dia pakai, kadang dia tidak. Memang syariat menyunahkan kepada seorang wanita untuk berhias di depan ya suaminya, atau boleh memakai perhiasan di depan mahramnya ketika dia berada dalam rumah. Namun ketika dia keluar tidak boleh bertabarruj hingga akhirnya dia melepasnya. Apakah itu termasuk dari bagian perhiasan atau emas perhiasan atau emas yang kita simpan yang wajib kita keluarkan zakatnya atau tidak? Kita katakan ya bahwa itu adalah emas perhiasan. Kadang kita memakainya, kadang kita tidak. Memang seperti itulah emas perhiasan. Kan kadang kita menyimpannya juga ketika kita mandi misalnya. Ada orang yang memakai perhiasan ketika mandi terus dipakai, kan tidak. Kadang kita melepas, kadang kita ya memakainya. Dan sungguh sangat benar apa yang dikatakan ibu tadi, bahwa ketika kita keluar kita wajib melepasnya. Jangan sampai kita memperlihatkan perhiasan ini kepada yang bukan mahramnya atau kepada lelaki yang bukan halal baginya. Ini sebenarnya sungguh selaras dengan ayat maupun hadis. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka. Tidak menampakkan di sini entah itu melepaskannya atau dia memakainya, akan tetapi dia menutupnya, tidak menampakkannya di hadapan ya lelaki yang bukan mahram baginya. Jadi kita katakan bahwa ya perhiasan yang dipakai dan yang dipakai setiap hari, walaupun kadang-kadang dia lepas, ya tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Kecuali karena setiap sesuatu itu ada pengecualian. Ya. Kecuali ada orang yang memakai perhiasan ini dengan niatan untuk tidak mengeluarkan zakat. Emasnya sangatlah banyak, berkilo-kilo misalnya, bergantian ini itu ini itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dia niatkan. Ya. Kalau niatnya untuk menghindar dari zakat emas tersebut, maka justru itulah yang diwajibkan ya baginya untuk mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbersit di dalam hati. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ya diniatkan dan juga ya mata-mata berkhianat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang ya dikatakan oleh hati seseorang. Niat kita untuk berlepas dari zakat, bahkan disitulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Maka dari itu jangan ya kita ngakal-ngakalin Allah untuk tidak mengeluarkan zakat dengan kita memakainya. Wallahu ta'ala alam. Oke, baik, jamaah yang masih ingin bertanya kami persilakan. Satu yang belum terjawab Ustaz, tentang tukang emas yang menerima pesanan
cincin emas perkawinan, dalam hal ini misalnya laki dan perempuan biasa ada yang memesan cincin, bagaimana hukumnya bagi si pembuat cincin tersebut, apakah haram juga atau bagaimana Ustaz? Si pemesan atau si pembuat? Orang yang membuat cincin atau orang yang membeli cincin wajib mengeluarkan zakat maksudnya? Bisa diperjelas Ibu pertanyaannya? Hukumnya Ustaz, maksudnya kan haram bagi laki-laki memakai cincin emas. Iya. Memakai emas. Terus misalnya kalau ada seorang lelaki yang mau menikah kemudian memesan cincin emas, apakah haram juga bagi yang si pembuat emas kalau menerima pesanan itu atau bagaimana? Iya. Begitu Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang yang ingin menikah atau taruhlah tidak menikah, dia memesankan ya emas atau membuat emas, meminta untuk dibuatkan cincin emas. Kalau seandainya hanya sebatas memesan ya silakan-silakan saja, akan tetapi jika seandainya dia memakai maka kita katakan haram. Selama dia tidak memakainya maka tidak diperbolehkan ya. Tidak, selama dia tidak memakainya tidak mengapa. Kalau seandainya dia memakainya maka diharamkan dari mulai pertama meniatkan untuk membuat cincin tersebut untuk dipakai di dalam pernikahan misalnya ya, maka diharamkan. Ana katakan sesakral apapun kondisinya yang namanya emas diharamkan bagi seorang laki-laki walaupun hanya sebatas sebentar dipakai misalnya ketika acara akad nikah untuk supaya kondisinya atau suasananya harmonis, romantis dan sebagainya. Ya. Wallahu taala alam, itu yang saya ya tangkap dari pertanyaan Ibu ya. Baik. Jamaah jika ada yang masih ingin bertanya kami persilakan. Baik, kalau belum ada kami akan buka dari via SMS pendengar radio di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan, ada 4 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya kalau bangunan rumah atau interior dihiasi dengan emas, misalnya relief atau tralis. Kemudian bagaimana hukumnya dengan piring atau mangkok yang warnanya emas. Kemudian yang ketiga, sajadah yang kita pakai untuk sholat terbuat dari kain sutra, hukumnya untuk laki-laki dan perempuan bagaimana Ustaz? Kemudian yang keempat, bagaimana hukumnya yang pertama Ustaz tadi, bagaimana hukumnya kalau bangunan rumah atau interior dihiasi dengan emas? Ya. Rumah, ada seorang yang kaya raya, dia sanggup untuk menghiasi semua rumahnya dengan perhiasan. Boleh tidak kita menghias rumah kita dengan emas misalnya? Wallahu taala alam ya. Ya. Walaupun di situ tidak ada, mungkin wallahu taala alam tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa rumah jika seandainya dihiasi itu haram. Yang ada adalah kita diharamkan untuk meminum dari ya gelas-gelas emas, diharamkan untuk karena itu bagian daripada memakai emas. Namun sekarang bagaimana rumah kita jika dihiasi dengan emas? Wallahu taala a'lam, melihat kepada kaidah memakai ini bukan bagian daripada memakai. Ya memakai itu kita maksudnya kita memegangnya, kita memakainya langsung begitu kan di badan kita. Maka tafadhal, silahkan saja. Sama seperti misalnya ada di masjid di sana, masjid Kubatu Kubah Emas yang ada di Depok misalnya. Maka kita katakan boleh-boleh saja. Ya. Wallahu taala alam ya, karena bukan masuk dalam kategori memakai. Bukan masuk dalam kategori memakai. Sama seperti misalnya sutra, jika seandainya kita pasang dia sebagai gorden, boleh atau tidak? Kita katakan boleh-boleh saja karena tidak
dalam kategori memakai. Wallahu ta'ala alam. Ya. Terlebih kalau sutra, jika seandainya kalau sutra lebih ada pengecualian bagi seorang laki-laki, berbeda dengan emas. Kalau emas sama sekali tidak diperbolehkan untuk memakai dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, mau itu dalam kondisi sakit ataupun tidak. Tapi kalau sutra diperbolehkan memakai sutra ketika seorang dalam kondisi sakit, misalnya kulitnya dia pada saat itu terbakar hingga ya dokter menganjurkan untuk memakai sutra. Karena seandainya jika kulit orang yang terbakar tersebut terkena kain biasa, maka dia akan nempel dan terkelupas misalnya, maka diperbolehkan. Namun emas sama sekali tidak. Ya. Wallahu ta'ala alam, jika seandainya dipakai atau dibalutkan ke rumah, dinding-dinding dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya. Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana hukumnya untuk piring atau mangkok yang berwarna emas? Ya. Kita katakan, jika seandainya mangkok-mangkok ini atau gelas-gelas ini dipakai oleh kita sehari-hari, maka ini diharamkan. Karena ini sudah ada pengharaman dari Rasulullah SAW langsung. Ya. Orang-orang Kisra, mereka meminum dan memakan dengan awani-awani, piring dan gelas dari emas. Maka kita tidak haramkan untuk memakan dan juga meminum dari awani tersebut, gelas maupun piring. Karena dikatakan dan masuk dalam kategori memakai. Jika seandainya gelas dan piring-piring tersebut, mangkok-mangkok tersebut, hanya sebatas hiasan atau pajang lemari, pajangan lemari, hiasan lemari, maka kita katakan boleh-boleh saja. Ini termasuk daripada perhiasan. Dan hiasan di sini maksudnya adalah hiasan kekayaan kita. Ya, karena tidak dipakai oleh seorang wanita. Wallahu ta'ala alam ya. Kemudian bagaimana hukumnya sajadah yang kita pakai untuk sholat terbuat dari kain sutra? Apakah untuk laki-laki dan perempuan? Ya, kain sutra boleh tidak kita pakai untuk sholat, ataupun ada bagian daripada kain tersebut di dalamnya, campuran misalnya. Boleh tidak bagi seorang laki-laki untuk memakai sajadah yang di dalamnya ada unsur sutranya? Kita katakan tidak dibolehkan, sedikit ataupun banyak. Ya. Jadi tidak bisa ngakal-ngakalin. Gimana kalau seandainya sedikit? Begitupun misalnya sekarang gigi. Karena sutra dengan emas diharamkan bagi laki-laki. Dua-duanya sama kondisinya, sama kedudukannya. Begitupun emas misalnya, boleh tidak kalau seandainya dipakai sedikit saja di gigi kita? Di gigi seorang laki-laki, maka diharamkan walaupun itu sedikit. Begitupun ini, ada campuran-campuran sutra, maka tidak diperbolehkan. Jika seseorang memakai pakaian ataupun sajadah yang kita pakai untuk melaksanakan sholat, ya awas ya, hati-hati. Walaupun kita memakai untuk ibadah kepada Allah, nanti akan hukum sholat kita menjadi berubah. Yang tadinya ingin mendapatkan pahala malah menjadi dosa. Para ulama mengatakan, seseorang yang beribadah atau sholat lalu kemudian dia memakai pakaian sutra, entah itu sajadah, entah itu pakaian yang dia pakai, maka kaidah yang mereka katakan adalah tentang hukum ini, shahhat sholatuhu ma'al itsmi, salatnya sah, akan tetapi dia berdosa. Tetap dia berdosa. Kita walaupun melaksanakan ibadah, namun kita berdosa. Bahkan lebih besar dosanya. Sebagaimana jika seorang haid, dia salat, gitu kan? Dia haid walaupun dia salat, tetapi dia dalam kondisi haid. Pertama dilarang, jika seandainya dia melaksanakan, dia lebih bahkan mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Begitupun ini. Shahhat salatuhu ma'al itsmi, salatnya sah karena telah
terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya semuanya, akan tetapi dia telah melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memakai sutra. Ya, oleh karena itu tidak diperbolehkan, walaupun ya sedikit campuran atau ada unsur sutra ataupun emas di dalam barang yang kita pakai. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang pertanyaan keempat, bagaimana hukumnya untuk tutup keranjang mayat yang dipakai untuk mengantar mayat ke kuburan? Maksudnya pakaian sutra ini, Ustaz. Ya. Penutup. Ya, untuk penutup keranda, kain yang dipakai untuk menutup keranda itu terbuat dari sutra. Masya Allah, kita ingin menghormati ya seorang mayat, seorang jenazah ya, di akhir hayatnya dengan memakaikan kepadanya sutra. Boleh tidak? Pertama, bagi si mayat tersebut tidak ada hubungannya dengan dipakaikannya atau dipakaikan keranda ya dengan sutra, tidak ada hubungannya karena sudah ya terputus amalannya. Sekarang bagi orang yang memakaikan atau menaruh kain sutra di atas keranda, boleh atau tidak? Ya, wallahu taala alam, kita katakan ya wallahu taala alam, saya melihat bahwa itu adalah takalluf ya. Takalluf itu memberatkan diri kita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika seseorang hendak menikah disunnah, seseorang meninggal dunia disunnahkan baginya untuk ya membeli kain yang mungkin termurah, yaitu kain kafan. Sedangkan kita malah ingin berbangga-bangga atau ingin mungkin memperlihatkan kekayaan kita dengan ya menaruh kain keranda dengan sutra. Maka anda katakan ini terlalu berlebihan ya. Tidak seyogianya bagi kita untuk melakukan hal itu. Wallahu ta'ala alam, ini sebenarnya bagian daripada takalluf dan berlebih-lebihan ya di dalam melakukan sebuah amalan. Padahal di situ sebenarnya tidak ada amalan khusus, entah itu pakai kain apa yang penting. Bahkan lebih sunnahnya sebenarnya ya digotong tanpa ditutup kerandanya tersebut, itu lebih sunnah. Kenapa? Supaya orang yang di sekitarnya melihat mayat tersebut, supaya orang melihat ya jenazah tersebut diiringi, dan dia supaya sadar bahwa dia suatu saat akan sama seperti dia. Itu lebih sunnah dibanding ditutup, bahkan ditutupnya dengan kain sutra. Ini sebenarnya suatu sikap yang berlebih-lebihan. Allah Ta'ala alam. Oh, baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Jika masih belum ada, kami angkat lagi dari via SMS dari 0815431 sekian-sekian. Ini di luar materi, Ustaz. Bismillah. Pertanyaannya, apakah boleh seorang wanita berfoto bersama, maksudnya di situ ada laki-laki tetapi tidak ada mahram di situ, untuk didokumentasi karena tugas dari dosen? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Gimana? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang wanita berfoto bersama, maksudnya bersama laki-laki di situ tapi tidak ada mahramnya, untuk didokumentasi karena tugas dari dosen? Seseorang berfoto dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya ya untuk sebuah tugas, diperbolehkan atau tidak? Ya, kita katakan silakan-silakan saja selama dia ya tidak bersentuhan dan tidak ada hubungan apa-apa yang berkaitan dengan tugas, yang berkaitan dengan pekerjaan begitu ya. Maka kita katakan tafadhal. Apalagi misalnya kondisi sekarang ya seorang perempuan, seorang akhwat misalnya sangat dibutuhkan di dalam bekerja atau bekerja di suatu instansi yang memang dia mahir di dalamnya, tidak ada yang bisa
melakukan kecuali dia misalnya. Maka dia kerja di situ. Sehingga akhirnya dia harus berfoto dengan lelaki yang bukan mahram, akan tetapi harus kita ya hati-hati, harus kita waspadai bahwa dan kita yakini bahwa foto tersebut tidak disalahgunakan, gitu saja. Dan jelas ya tidak berdekatan ya, dalam arti maksudnya tidak berkhalwat berduaan, di situ ada orang lain yang melihatnya ya, sekelompok orang begitu, tidak mengapa. Akan tetapi kalau seandainya dia berdua berkhalwat ya, perempuannya satu orang, laki-lakinya banyak dan sebagainya, maka ini sebenarnya fitnah, khawatir timbul fitnah dan timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Maka anak katakan wallahu ta'ala alam ya, diperbolehkan selama dia masih menjaga ya, menjaga dirinya dan juga menjaga fitnah-fitnah. Dia misalnya menutup wajahnya dan sebagainya gitu ya, yang mengatakan bahwa hukum cadar tersebut adalah wajib, maka terlebih itu untuk tugas, maka tafadhal. Jika seandainya untuk selain itu, untuk ya kesenangan sendiri atau selfie sendiri, bukan untuk ya tujuan tugas dan sebagainya, maka ya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.